Ah, Razak, kamu kira lah semua ni. Berapa semuanya? Ah, okey, anggaran dalam 3 botol ni saya boleh bagi RM50 dekat Encik Salma. Alhamdulillah, banyak juga tu. Eh, banyak. Ah, saya dah key in dah. Yalah, kasih Razak. Eh, sama-sama. Saya ambil dulu ya. Ah, ya, ya. Baik. Dah nak habis dah terawih kita ya. Itulah, nak raya dah. Eh, Kak Mah tadi. Tadi yang ada nampak lori tu depan rumah tu, siapa tu? Oh, itu Razak. Dia datang tu nak beli minyak masak yang terpakai dekat gerai goreng pisang aku tu. Minyak masak terpakai boleh jual semula ke? Eh, mestilah boleh Cik Ya. Menteri kan dah cakap pasal inisiatif Waste to Wealth tu, ha, jual minyak terpakai boleh dapat cash tau. Eh, lagi satu kan, keuntungan menjual minyak masak terpakai tahun lepas punya kan aku dapat RM300. Ya, yeah. Kalau macam tu boleh lah yang jual kan? Eh, ha? Boleh sangat. Kan dah lagi. Kan aku buat minum. Assalamualaikum, Afian, anak mak. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah, mak. Alhamdulillah. Ni, Afian. Raya tahun ni, kamu beraya dengan mak kan? Dah 3 tahun kamu tak balik. InsyaAllah, mak. Afian, cuba tengok macam mana. Alhamdulillah. Nanti raya kita jumpa, ya? Kamu jaga diri baik-baik tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muram jak. Bang. Menung jak. Okey kau? Okey bang. Tak ada apa pun. Aku tengok kau ni rajin betul kau kan? Sibuk-sibuk study sempat lagi kau join kebun komuniti ni. By the way, ini ada RM200. Ini yang 3 bulan lepas punya. Cukuplah kau top up balik KL nanti. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih ya, banyak-banyak. Assalamualaikum. Mak, abang dah balik. Hah? Abang. Apa? Ya Allah, abang dah balik. Afian. Ah, dah balik anak mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YB. Selamat Hari Raya, YB. Selamat Hari Raya. Oh, apa ni YB? Ini cuaca Hari Raya. Bolehlah Salma makan dengan anak-anak dan keluarga. Susah-susahkan YB. Dia terima kasihlah YB. Sama-sama. Alhamdulillah kita kongsi rezeki ni. Alhamdulillah. Ni YB, saya pun nak ucapkan terima kasih banyaklah atas insentif yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kami ni. Dapat saya balik raya tahun ni YB. Itulah kerja kita kerajaan, tanggungjawab kita bantu rakyat. Alhamdulillah. Ini baby silalah. Pada bulan Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memaknai nilai-nilai kesyukuran, kasih sayang dan kebersamaan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin kepada semua rakyat Malaysia, khususnya warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. #wilayahpersekutuankita